Dulur, alhamdulillah kalau job di kampung itu kan ya ada plus dan minusnya. Plusnya apa? Biasanya itu tempatnya luas, halamannya luas, kita mau parkir-parkir kendaraan itu kan luas, jadi leluasa lah. Kalau enggak bisa di kanan kiri yang punya cat, kadang agak jauh dikit di tetangganya itu bisa, atau mungkin naro-naro natason dan sebagainya itu lebih leluasa kalau di kampung. Tapi kelemahannya apa? Yaitu tadi kalau di kampung bawa sound itu ya harus yang lumayan cukup ya, jangan sampai bawa terlalu sedikit walaupun suaranya maksimal, tapi orang di kampung itu masih butuh yang hal yang istilahnya itu secara visualnya itu mencukupi gitulah. Dulur, kebutuhan visual itu juga penting. Jadi bagaimana kita bikin sound itu yang visualisasinya itu wah ini loh sound beneran, terlihat bahwa satu pickup atau satu engkel terus ditata ya juga pantas dilihat gitulah. Dulur, kita juga bisa lah menjual, istilahnya kita itu dalam merental itu juga bisa lah ngerti apa yang dimau sama customer. Jadi tidak hanya bicara soal kualitas audionya yang mumpuni, tapi kita juga visualisasinya juga harus sesuai apa yang visualisasinya juga harus sesuai ya dulur, di mana tempat kita di job itu loh dulur. Kalau di kota kelemahannya apa, kelebihannya dulu ya dulur. Kalau di kota kelebihannya itu biasanya nggak perlu bawa banyak-banyak, ya sedikit-sedikit saja sudah biasanya mencukupi. Kekurangannya kalau di kota itu biasanya masuk gang-gang sempit-sempit, mau parkir susah, utamanya parkir susah, naruh son juga susah, naruh odong-odong lebih-lebih susahnya minta ampun. Semuanya ada plus minusnya dan semuanya sudah pernah dilampaui, ya namanya juga risiko pekerjaan dulur. Oke dulur, saya mau lanjut parkirkan kendaraan, nanti saya parkirkan ke sini. Alhamdulillah space-nya sangat lumayan luas, jadi bebas ditaruh dimanapun. Ayo dulur. Mas Budin, parkir kendaraan aja ya. Saya ini solar, terus oh ya langsung set mixer siap mas Ali, sama tetapnya yang anu ya, beli saya ya. Mas Agil, ini siap ngisi bahan bakar Mas Agil. Ayo Mas Agil ya. Dulur, ini kita mau starter rododongnya.
mau start odong-odongnya. Ini kemarin kok dikasih tampungan ini loh, ternyata dari Naples ini bocor ini. Eh, belum sempat memperbaiki ini dulur, masih sangat repot sekali. Wes biarlah, berkorban solar dikit-dikit gak apa-apa lah, yang penting so must go on. Istilahnya kita harus tetap perform ya dulur, biarlah namanya berkorban dikit-dikit. Ini tadi inisiatif Mas Akil ini kemarin kasih tampungan. Mas solare sing maring ini ya ditampung nih no, tapi aja di morne lah. Iya gak usah, pokoknya ditampung loh dok. Ayo, eh? Ngecek geni ya, gak apa-apa lah. Cek saya solare sapi loh ijen. Yo Mas Akil ya, solare Mas Akil. Mas Agil sudah menemukan PW-nya dulur. Kemarin kan sambat peh ngejok solarnya kok tinggi dan sebagainya. Tapi lek diesel muni saman po yo wani ngono ki Mas Agil. Jo sampe ngono ku yo. Dieselnya mati ndak apa-apa. Takutnya kan kena roda gila ya dulur. Jangan dilakukan dulur-dulur seperti Mas Agil ini. Ini kalau dilakukan pas odong-odongnya belum nyala, belum on ya enggak apa-apa. Mau naik dinamonya juga enggak masalah. Tapi kalau di dieselnya sudah on ya, ya seumumnya saja dulur kalau mau ngejok solar. Piye to Mas Agil lek diulang-ulang kok pancet teh? Nah, ngene. Heh? Apa? Nah. Iso ya alasane. Fakta. Fakta piye Mas Agil? Piye piye Mas Agil? Kalem to kalem. Pah iki sampean kemprungsung iki aku roh iki sebabe. Heh? Luwe. Iya kan? Mari. Mari Mas Teh? Mari luwe. Luwe. Berarti sampean kok gak mambar iki? Mangan. Kae yo. Ganjel tok sih. Kamu cuma anu tok, cuma nyililit. Walah, oh, ya Mas Agil tenang Mas Agil. Wes toh gak usah khawatir, lek misalkan nanti habis check sound setengah jam belum on, tak belikan sarapan di warung. Yo ah. Eh? Tenang kan. Engko montor ya kan. Mbok tuku di sarapan. Tumpang pecel lho lek isuk-isuk ngene iki enake. Pecel enak. Yo yo maksudnya pecel. Pecel seneng yo. Tapi kita yo aja ndisi kerso engko lek langsung ketok kuku sarapan dimakan di tempat yo. Kita padha karo enggak enak lah sama tuan rumah ya Gil. Yo yo sabar sik dinteni yo. Sik iso ngempet to wis diganjel kok yo. Engko dikira tuan rumah kita itu enggak menghargai pemberian tuan rumah no Mas Agil, yo kan. Kok tukang son kok enggak betah men wis langsung sarapan. Kok ya enggak diopeni ae karo sing digawe kan. Kita jangan sampai membuat kesan seperti itu. Dulur, ini kita mau start odong-odongnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya dulur. Mohon sama yang kuasa berikan kesehatan, berikan kesuksesan, kelancaran. Amin. Mas Agil, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya dulur, kita start odong-odongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Agil, Mas Agil. Kurang konsen ya Mas Agil? Kurang istirahat. Kurang istirahat. Lebih tepatnya kurang asupan. Oh, kurang asupan pagi dulur maksudnya. Kan belum sarapan. Bismillahirrahmanirrahim.
ini dulur, kok mengalami kemacetan? Ini loh, saya curiga. Ini pasti ada kotorannya. Nah, ini dulur. Nah, ini kerak-keraknya ini loh yang bikin macet. Makanya kita keluarkan. Nah. Ini dulur. Saya curiga kok macet, kenapa ini? Sing iki Mas Agil, ternyata sing enek-enek nih. Banyak kerak ya Mas Agil. Ini dulur, kita sogrok pakai obeng seperti ini ya. Oh, ini keraknya keluar. Nah, ini baru lancar ini. Ini ya, kerak-keraknya seperti ya, seperti itu loh dulur. Krikel. Seperti krikel-krikel itu mengkristal. Mas Gil, joki banyu Mas Gil, dulur. Nih kok kuning rupanya? Kok bau hujan? Apa ya? Kita kasih tahu dulur-dulur yang mungkin belum berpengalaman ini loh dulur. Ini sering sekali terjadi mampet ini di sering kali terjadi macet di sirkulasi air radiatornya dulur. Keraknya sangat banyak sekali. Mas Agil, jokinnya Mas Agil. Terus sampai bersih Mas Agil. Wes, kayaknya wes bersih. Bentar. Cek kuning lagi, cek reket. Enggak apa-apa, lek regete sing penting banyu. Wes sampean golek banyune Mas Agil ya. Ini tadi saya nyalakan dulur, sudah dinyalakan, tapi kok airnya ada jalan yang dari diesel ke radiator, radiator balik ke diesel ke radiator, radiator balik ke diesel, kok enggak jalan airnya. Saya curiga itu memang di bawah itu memang sering macet, sering ada keraknya. Ya lama enggak dibersihkan lebih tepatnya dulur. Jadi memang kalau ada waktu itu harusnya berkala itu kita istilahnya itu ya kita cek ya dulur, namanya juga airnya menggenang lama itu lama-lama ya mesti bergerak seperti itu. Tetapi rata-rata itu loh, kalau sudah nganggur, tidak ada job, itu biasanya kita itu sudah wis aras-arasan ya, sudah malas untuk mengutak-utik keperluan kita, biasanya seperti itu. Apalagi ditambah dengan kesibukan aktivitas lain yang luar biasa, semakin menambah kita itu jadi malas istilahnya itu mau jawil-jawil ini, istilahnya mau ya mau membelai-belai odong-odong itu biasanya males ya, seperti itu dulur. Lumrah sekali, sangat lumrah sekali ya dulur, seperti halnya saya ini ya, dulur-dulur yang lain pastinya juga seperti saya ini. Lumrahnya memang males kalau harus ada job, harus ya istilahnya ngecek-ngecek 1, 2, 3 yang lain-lain itu biasanya males. Tapi setidak-tidaknya kita itu ngerti dulur. Seperti ini kan saya berbagi buat dulur-dulur mungkin yang belum berpengalaman, yang masih awam tentang mesin diesel dan sebagainya. Ya seperti ini kasus-kasusnya, macam-macam ya. Ini tuh enggak seberapa, saya dulu masih belum begitu ngerti. Diesel saya itu macet dulur,
airnya. Saking saya paniknya, padahal walaupun macet loh, asal tetap ada air di tangkinya pendinginan itu loh, enggak apa-apa walaupun 24 jam. Tapi namanya orang enggak ngerti terus keburu takut. Saya itu sampai bawa diesel lagi dari rumah, ambil, padahal job saya di kota. Sampai di kota, sudah ganti diesel, pikiran tenang. Saya coba cari-cari, saya cabut selangnya. Tuh kok mampet, mampet dari buangannya silinder kop. Saya inisiatif, saya sogrok pakai obeng. Terus langsung mabrul gitu, waduh ternyata ini toh kasusnya. Kadung jemput diesel, aduh-aduh dulu. Kadung ambil diesel, jauh-jauh ke rumah. Bolak-balik PP, tidak ada yang gantian. Ya, namanya resiko dulu ya. Ayo masukin. Ulangi lagi dulu, jangan lagi. Hasil, hasil. Wes, mana macet mana pak? Klek klek klek. Nampil. Bismillahirrahmanirrahim. Jingle langsung turun. Lur, kita ganti strumnya ya. Oke dulu, kita ke operator. Lur, persiapan cek sound. Mas Agil, CBS on kan, power-nya. Jam 12, Mas Agil. Thank you.
cek sound yang dalam dulur CPS-nya. Kita cek sound yang depan dulu. Ayo Mas Agil. Sing jogo ning CPS apa ya? Gol sing ngirene sih. Ini dulur, CPS saya dulur. Buat kontrol dalam, saya andalkan CPS ini dulur. Dulur, kita cek sound yang depan ya, dulurku. Ayo Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini low-nya, ini sub-nya, ini mid-nya. Sampai jajal cici-cici mas. Cici-cici dicabuti speaker-nya. Oke. Cici mas, cici mas. Angel ya haluanku. Sama gue cari kameranya. Di mana mau muni ya? Muni. Oke, subwoofernya oke, dulur.